jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama berdiri sungai bersedia Pisces di tanggal 14 Februari 2022. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Ace of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir kalian di hari ini banyak hal yang terjadi dalam hal profesional. Mungkin akan ada tawaran menggiurkan yang membuatmu tertarik untuk mencoba karir yang baru. Jadi kalian ini akan ada pilihan dalam situasi yang sedang memilih antara karir, akan ada peluang pekerjaan yang bagus untuk karir kalian, atau kalian ingin bertahan di pekerjaan yang kalian jalani saat ini. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Justi. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukuplah lancar. Karena kalian ini sangatlah pandai dalam menangkap peluang bisnis, kalian juga pandai berkomunikasi, meluluhkan hati customer kalian, sehingga jika kalian mengelola bisnis kalian di hari ini cukuplah baik dan cukuplah tepat. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Five of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari untuk kalian yang single. Kepercayaan diri yang besar akan menginspirasi untuk mengambil lompatan besar di luar zona nyaman, termasuk dalam hal cinta. Jadi kalian ini memiliki percaya yang sangat tinggi dan kalian menyukai seseorang, tapi kalian harus keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan cinta tersebut. Kalian harus berjuang untuk mendapatkan orang yang kalian sayangi atau cintai. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Ace of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini adalah momen terburuk kamu mengelola keuangan. Tapi kamu harus tetap memenuhi kewajiban dan kebutuhan kamu. Jadi kalian ini dalam situasi yang kekurangan keuangan kalian merosot sih, karena terjadilah pengeluaran kalian di hari ini yang tidak menentu, karena kalian juga gak kurang pandai dalam mengelola keuangan kalian, sehingga keuangan kalian di hari ini bisa dibilang kurang baik dan kuranglah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568.